Selamat pagi, buah hatiku sayang. Pagi, ada. Awak gimana? Pagi-pagi tak ada dah. Kita ni pagi-pagi macam biasalah. Lepas subuh, pergi bersukai. Lepas tu kita pergi beli makanan untuk kita makan. Dah. Memang saya ni tak ada dah. Saya dah lambat ni. Molek dah? Kemah lah? Okey. Inilah yang apa ni abang nak tanya ni. Yang awak ni pakai punya cantik comel loteh macam ni, nak pergi mana? Awak ni ke hidup dengan saya 30 tahun dah. Tak kira tak tahu lagi tiap-tiap pagi saya pergi mana. Saya pergi kerja lah. Apa? Pergi kerja? Pergi kerja? Pakai cantik-cantik macam ni? Habis tu nak pakai lagu mana? Nanti set. Wahai adindaku yang cantik rupawan, wajahnya berseri-seri laksana bulan. Ni abang nak bagi tahu. Sudahkah adinda lupa? Ini hari yang pertama adinda bersara. Ya betul. Betul ya, Pak? Lupa. Kok. Hari ni hari berapa? Hari bulan? Nampak? Bila kita kata nyanyuk, dia marah. Sedap kan awak kakak kena nyanyuk dia. Lepas tu, awak ingat awak tu muda lagi. Awak lagilah nyanyuk. Awak tahu tak? Kita nyanyuk pun pakai baju nak pergi kerja. Hari ni berapa bulan royak lah? Hari ni satu hari bulan lah. Lepas tu nak buat gapung. Pakai suami cepat. Tak apa. Satu hari bulan. Hari ni saya nak mulakan jadual kehidupan saya yang baru. Saya nak ajak saing-saing saya pergi jalan. Awak duduk di rumah lah deh. Jangan pergi jalan-jalan dulu. Kita makanlah berdua-dua. Makan? Ni makanan kegemaran. Awak beli apa? Nasi kerabu? Bukan nasi kerabu. Ini nasi kerame malam Jumaat. Lenyap betul lah orang tua ni. Tak pada dengan tua, gelenyap. Alah, gelenyap. Gelenyap pun gelenyap pilah. Nasi kerabu mana awak beli? Kat kedai lah. Yolah, kat kedai kat mana? Alah, sebelah kedai Pak Din tu. Alah. Yang. Ni pasal apa ni? Duduk termenung macam ni. Dah sampai mana dah? New York kah? Takkan pagi-pagi ni pun dah rindu dekat anak kot? Rindu tu memanglah rindu. Tapi saya ni, suka saya pecing ni, saya tak tahu nak buat apa. Yolah, cuba awak bayangkan deh. 30 tahun saya hijau, bangun pagi saya siap-siap ya, turun ya. Pergi opis tu atas meja saya penuh dengan kertas kerja. Lepas tu lo ni, saya tak ada buat apa dah. Saya tak tahu saya nak buat apa lo ni. Jawablah. Sedih. Tapi tak apalah. Biasalah yang tu. Lagipun hari ni, awak kan dah bersara ni hari pertama. Dia memang nanti rasa macam tu. Lama-lama nanti okeylah. Lagipula inilah masanya untuk awak berehat. Inilah masa dia untuk awak tanam pokok kah, nak tengok cerita Korea kah, nak buat kuih kah, nak tengok konsert BTS kah, nak masak kah. Apa-apa saja pun boleh. Saya nak masak buat gapo. Habis tinggi pun saya masak kau awak sore aja. Buat lenguh aja. Boleh apa? Ani, macam Anis tu kata tu. Alanilah masanya untuk awak melayan suami macam seorang bayi. Lepas tu inilah masanya untuk kita nak bercinta macam muda-muda dulu. Tua-tua pun lenyap lagi. Gelilah nak bercinta. Apa pula geli? Ni. Kita
kita ni kalau bercinta bukan masa awal-awal kahwin saja tau. Ni abang ni punya sayang dekat awak ni daripada mula sampai ke akhir hayat. Macam pantun dua kerat ni. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Abang sayang dekat Adinda sampai ke akhir hayat. Ha, lagi satu. Feeling terbih lah pula. Lagi satu tu pasal masak-masak lebih apa semua tu, kan? Kalau ada lebih, kita bagilah dekat jiran kita yang sebelah kiri ada, yang sebelah kanan ada. Ha, betul. Ha. Tak apalah. Saya cuba deh. Ha. Eh, apalah masak nak cuba-cuba, masak teruslah. Cubalah masuk, cekak kedok. Kalau tak cekak, awak kena tolong. Ha, wih sangat ke idea dia. Yang punya pasal boleh. Ada mesej lah. Siapa dia? Siapa dia? Ha, Anis dengan Dahlia ajak saya pergi ukah bukit. Rentai bukit? Bukit. Ha. Naik bukit, naik bukit, naik bukit. Ha. Naik bukit? Ha. Abang pun suka juga. Tapi bukit tu tinggi sangat. Ada deh, mudah kecek deh. Kecek deh. Kecek deh. Kecek deh. Kecek deh. Kecek deh. Apa? Kecek apa? Tentang kecek apa? Apa? Nangkuk sama kecek. Saya seronok hari ini. Saya akhirnya dapat bersenam, turun naik bukit dengan kakak Dahlia, dengan makcik Tima. Kalau nak harap ke Hanif tu, lambat lagi dia cakap. Penatlah, nanti dia punya badan sakitlah, ada nyamuklah. Susahlah buat dengan dia, tapi akhirnya saya dapat juga buat. Ya, samalah. Abang Hazli itu pun sama. Kalau keluar jalan sikit, dah mengah. Lepas itu ingat game kat rumah. Lemahnya. Boleh teher juga deh naik bukit setara ni. Sakit habis badai-badai dengan aduhlah lutut pun. Mesti pun nak cabut dah, tahu tak? Oh, nasib baiklah tak cabut atas bukit tu. Oh. Aduhlah lengahnya. Sakit lutut-lutut ni. Makcik ni comel lah. Tak apa, tak apa. Ini kan pertama kali. Nanti kalau makcik buat setiap minggu kan dengan kita, ha, mesti makcik dah okeylah. Ha, biasa. Aduh, 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 nak duduk. Aduh, aduh, Allah Akbar. Sakitnya aku. Tu, Allah. Badai-badai semua sakit ni. Hey, apa kata kalau lepas ni kan? Kak Fatimah, kita pergi luncur ais ke? Lepas tu pergi menyelam. Eh? Boleh juga nak, tu. Nak ginyel eh? Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kak Fatimah manalah boleh pergi nyeleg apa. Habislah badan Kak Fatimah ni lagi sakit. Gelek tak terus. Nyeleg, terus tak timbul-timbul dah. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak apa. Pakcik Jihad kan ada, dia boleh nyelam. Masalahnya Pakcik Jihad ada pun. Kalau dia nyeleg pun tak timbul-timbul. Oh, manalah larak. Oh, tapi Kak Timah, kalau kita pergi mall ke gapo, okey aja, alright ya. Alah, Kak Timah, kita kan nak amalkan gaya sihat. Betul, betul. Yalah, nak amalkan gaya sihat pun tengoklah dulu kemampuan Kak Timah ni. Ha, kalau setakat jala-jala tu bolehlah, tapi gak kalau pergi nyelan naik bukit memang tak asyik dah, tak asyik dah, tak asyik dah. Tak larat, tak larat. Mungkin lepas ni makcik boleh bawa Pakcik Jihad ke? Mungkin ada motivasi lagi untuk bersenam. Motivasi Pakcik Jihad tu tak ada apa lain. Tak ada benda lain. Ajak pergi minum kopi-kopi je. Tu je hak dia larat pun. Lalu ni pun. Marilah kita baliklah. Jom, jom, jom. Allah, Allah, Allah. 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 Aduh. Bau tak? Ah, bau. Bau. Ketiak kita lah dah bau. Apa kata kalau kita balik mandi lepas tu jumpa dekat rumah Dahlia. Ha, beres. Cucu. Balik, balik, balik. Busuk.
Awak ni, Mak Temah. Ha? Muka kemot munyuk dah macam masa kedua itu pasal apa? Jolah, saya ni kan besok hijau. Bila time tak hijau lagu ni gak, saya tak tahu nak buat gapo. Saya mana suka lagi, suka lagi lagi-lagi lagu tu. Habis so badai sakit. Tadi kan, makcik bukan cakap. Lutut je ke sakit? Alah, so badai tu kiranya termasuk dengan lutut lah. Kalau gitu, lepas ni, makcik timur dah boleh dah. Tukar hobi tu. Tukar hobi ke apa? Buatlah hobi yang lebih kepada keperempuanan sikit. Lemah lembut. Bi. Jadi, Bi nak cakap yang apa yang saya buat hari ini bukan lemah lembutlah. Jadi, saya ni tak cukup lemah lembut tu. Sayang. Tak, sayang. Sayang, pandang muka Bi. Bi cakap untuk umur-umur makcik-pakcik yang dah tua yang kubur dah manggil-manggil ni. Sedap je mulut. Kalau macam tu, apa salahnya kalau ikut Abang Azli main game? Kan lemah lembut tu. Anda lemah. Saya punya pangkat dalam game tinggi tau. Ni, Kak Timah. Tak pun duduk je dekat rumah orang tua tu. Macam-macam hobi boleh buat. Ni lagi kasar gurah dia ni. Tak saya mulut nampak. Dia macam punya ayat. Tak adalah. Gurau. Kalau tak nak gurau, duduk kat surau kat rumah orang tua tu. Rumah orang tua tu tetap ada. Ada. Rasa-rasa ada yang nak kena cek mic dah ni. Cuba. Saya dah jalan. Bantai dia Pak Jihad. Sekarang Pak Jihad jalan. Saya dah dapat dua kuda Pak Jihad. Mana boleh jalan macam tu? Habis macam mana jalan? Ni geti main ke tak geti main ni? Dah separuh game dah. Separuh permainan jalan. Dah. Haji. Haji. Awak ni biar betul. Boleh macam. Apa kata jom kita pergi buang sampah naik kereta. Apa dia? Kau tak payah nak buang sampah, Kau buang sampah pun dalam tong sampah aku tau. Elok kau bawa kereta kau pergi beli tong sampah lagi bagus. Sayang, kunci kereta kat mana? Kunci kereta? Dekat rumah. Abang. Makcik. Kereta. Kau main kau. Kau panggil dia abang. Siapa abang? Siapa yang pakcik ni? Ini saya peninglah. Pakcik ni bisinglah. Main je lah pakcik. Tadi kata sakit lutut. Sakit lutut dia. Pergi dulu. Yang sakit lutut tu bini aku. Asyam! Sorry. Suami saya macam ni. Awak ni kan buat malu je lah. Macam baru pertama kali main Lego. Ini catur. Jomlah kita main pening lemah lembut. Awak ni, diamlah saya. Oh, jangan. Hari ni bawa Ais Rasa. Hari kiri ikut hari juga ya? Dia dah petua. Petua orang tua-tua. Kalau dah lemah lembut, hari Khamis. Malamnya Jumaat. Hari ni apa? Rasa cakap siang. Pandang-pandang tu dah. Saya gurau. Siapa nak makan mie Korea? Saya. Siapa nak jalan-jalan naik kereta saya? Saya. Kunci kereta tak bagi dah berapa hari duk minta. Jomlah kita naik kereta je bang. Tak payahlah. Pergi bawa kereta awak beli tong sampah dulu. Suami saya kelakar. Awak ni. Buat lain sekali. Banyak. Buat lain sekali kalau sana pula. Buat lain sekali lah. Kita orang seronok. Yang ni seronok kita orang tengok. Keluarga bahagia. Sakitnya badan. Aduh. Yang janganlah sedih, Yang. Abang tahu Yang sakit badan-badan semua ni.
ni abang dah beli barang tau. Ha, nak bagi kejutan dekat yang ni. Beli gapo? Eh, tak beli kapak. Beli barang, bukan beli kapak. Beli gapo? Oh, tanya. Beli apa? Jangan pula beli besi berat tu. Nak suruh akak besi pula kau gapo. Badan semua dah sakit dah ni. Tahu tak, abang tahu semuanya sakit. Ni kalau dapat benda ni kan, dia tak sakit dah. Nanti seronok. Sungguh? Oh, sungguh. Dia seronok, dia senyum. Tak tipu? Tak tipu, betul. Jaga dah kalau tu. Kena dia. Dah sakit badan ni. Dah tak. Sabar, sabar. Sabar. Tunggu Ustaz ni abang nak ambil barang. Tunggu dah, tunggu duit. Tunggu Ustaz. Nampak ni? Ni abang beli yang ni. Dekat yang. Tu dia. Bunga. Memang bunga pun. Kecil je. Kecilnya. Dah, yang ni dia pakai tak anak bunga. Mak bapak bunga tu kena tunggulah lagi. Apa beli kecil je. Patutnya kena lah beli besar, bunga besar. Lagu ni beli pokok kecil gini. Alah, salah ni. Ni dengar, Sat. Abang nak tanya, suka ke tak suka ni? Sukalah. Dapat hadiah bunga lagu ni. Suka nak? Kalau suka, abang nanti beli lagi banyak pokok bunga. Bukan saja pokok bunga aja tau. Ni abang nak duduk cadang ni, kalau kata yang suka, abang nak beli pokok daun serai, daun apa kedondong, lepas tu daun apa ni pandan, pokok balak, pokok cengai, pokok banyaknya nak beli. Oh, dah kata suka. Suka nak? Sukalah. Lepas tu awak nak suruh saya jadi tukang kebun pula kalau ni. Tak, bukan jadi tukang kebun. Tolong jaga pokok aja. Pokok bunga boleh lah. Ni yang malam ni yang tak masak apa-apa lagi kan? Tak lagi. Kalau macam tu malam ni kita tak yang masak lah. Yang tak yang masak, kita pergi makan dekat luar. Sungguh? Sungguh. Nak pergi makan mana? Makan kat mulut. Orang tanya sungguh ni nak pergi makan mana? Nak makan kat kedai lah. Kedai kita pergi makan. Hari ni kita makan makanan barat. Okey. Sedapnya. Yang nak lah. Nak. Tunggu. Nak pergi siap dah. Jom. Tepi lah, tepi. Astaghfirullahaladzim. Dia tolak kita. Yang? Yang. Belum apa-apa dah berdengkur. Ni letih sangatlah tu. Awak gimana tu? Di mana? Yang? Yang. Macam dia punya mengamuk ni. Tapi tak apa. Mana macam mana pun. Cantik. Geram saya tengok. Ini aku. Engkau lah cahaya bulan. Kita kena jadi happy baru you balik rumah. You punya bini tengok ah. Dia pun happy lah itu macam. Kalau tak ada ribut, taufan, tsunami pun boleh mari. Apa pasal? Cepat, tsunami dah mari ke apa ni? Habis tu dari pagi saya punya perut kata mutang juga ada. Okey, kalau rejate
nak orang Tino, bini lah. Layar yang jatuh untuk lelaki supaya raja. Untuk lelaki kenalah layar bini supaya permaisuri. Bukan tak nak beli barang banyak-banyak. Sebab tadi kan beli barang kan naik kereta saya. So, sebab itulah saya macam tak apalah, biarkan je lah kawan-kawan penuhkan barang-barang gang. Ya, kereta kecil. Awak tahu tak tadi Anis bagi tahu saya kereta dia tu kereta bapak mentua dia je.